Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Anto teman-teman. Ceritanya ini mau masak nasi goreng teman-teman. Ini ada lombok merah, bawang putih, dan ada garam juga. Masih mau saya ulek-ulek teman-teman. HP ini keter-keter lho, itu nggak lah mejo. Kita taruh wajan teman-teman ya, kita taruh wajan. Karena di sini ada sayuran teman-teman, di sini ada kemangi, ada daun seledri, dan di sini ada kubis teman-teman. Nanti masih ada campurannya lagi teman-teman. Ini wajahnya. Dan ini nasinya, teman-teman. Kita goreng dulu bumbunya teman-teman. Pahit, Wak. Wak pahit. Sudah bisa ya. Ah, kayak kowe lek goreng nyembong. Kowe kok kandel serangas tak tabrak. Kita cemplungkan teman-teman. Terus kita cemplungkan
daun kemangi ini teman-teman. Ini nasi goreng kemangi. Terus sama sayuran kol sama daun seledri. Di sini ada teman-teman, ini penggantinya daging teman-teman ya. Ini ada tahu goreng, tak potong-potongin dulu. Ada tahu goreng buah, ini saya potong-potong kecil-kecil. Ini tetoknya ganti di dagingnya lho, daging ayam atau daging opong lombo. Ini pakai api yang sedang teman-teman, biar tidak cepat gosong. Di sini saya uleti-uleti dengan bumbu-bumbu yang di sini teman-teman, yang bumbu tersisa di leher atau dicobek. Baru kita masukkan dagingnya. Kita aduk-aduk. Sampai matang teman-teman. Terus penampilannya jos. Ini enggak bahaya bumbu kecap atau bumbu apa, karena ini putihan nasi goreng putih sayur. Nasi goreng putih sayur rasa kemangi. Ini telurnya juga enggak ada teman-teman. Kita besarkan apinya sedikit karena ini sudah mulai mau matang. Thank you.
Nah, ini sepertinya sudah matang, teman-teman. Jadi saya matikan kompornya. Terima kasih banyak yang sudah support mendukung Mahal Usaha Sama E. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya bertambah lancar, berkah dan sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Yes. Jos, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa di vlog saya berikutnya.